Dari kapan di Bandung teh? Lulus SD dari SMP. Yo om. SMP di Bandung. Jadi sekeluarga pindah dari Wamena ke Bandung. Iya. Oh. Ada bapakmu masih di sana, keluarga yang lain juga masih di sana. Sekeluarga teh tiasa nyarios Sunda. Tapi enggak semua. Kamu doang yang ya. Ini benar-benar lemes deh bahasa Sunda. Tapi kan logat Papua itu kan juga ada nadanya. Kan? Maksudnya ada ciri khasnya tersendiri dialeknya. Iya. Sekarang masih bisa ngomong bahasa tempat tinggal asal. Kalau bahasa asal mah udah enggak bisa. Udah enggak bisa. Nada, nak, gitu bisa. Kalau logat mah masih bisa, bahasa Sunda mah bisa. Ada ciri khasnya. Oh. Orang Sunda teh ciri khasnya teh setiap ngomong tuh kayak ada huruf H-nya. Kumaha? Di mana? Gimana? Kumaha? Gimana? Iya, benar. Jarang pakai alif, dia pakai ain. Ka mana, ai? Berarti udah lupa dong bahasa Wamena. Bahasa Wamena udah susah, udah enggak bisa. Udah enggak bisa ya. Makanya sering kecampur kalau ngobrol sama orang tua tuh. Gimana? Jadi kalau ngobrol tuh kayak nanya, "Halo, Mama. Baru Mama, apa kabar? Kumaha?" Masuk. Iya. Baru Mama, apa kabar? Terus kalau misalkan lagi ngebenerin, terada Mama maksudnya Mama saya. Mama saya. Mama baik gitu. Iya. Dinimbalin lagi pakai bahasa Sunda. Mama masih di Wamena atau udah? Iya, masih di Wamena. Jadi Ijal di sini tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung lah, sama siapa tinggalnya? Sama orang tua juga. Oh. Iya. Jadi ada orang tua juga di sini. Ada mamah juga di situ. Ada mamah juga. Anda ini takut kucing katanya? Iya. Kenapa? Nah kucing teh? Nah, sih kira ucing. Asa ngomong di telaga sampiren kenya? Dari tadi nih orang mutar-mutar. Ngapain? Gua tuh mau ke situ, Su. Tapi kok di arah ini kemari mulu gitu loh. Dik, coba Dik. Ini ada magnetnya di sini. Ini beneran. Aduh, enggak ngerti. Mau aja lagi dia. Jadi ayam. Oh, jadi ayam. Cerita bubur ayam. Bukan. Lucu kan? Anda ini katanya nggak berani pulang malam karena takut diteleponin sama ibu Anda? Iya, mamah nggak bolehin pulang di atas jam 9. Kenapa? Kamu kan sekarang umur berapa? 24. 24? 25, ya. Kan lagi gaul-gaulnya, atuh. Bohong. Kenapa? Asli, demi Allah. Kak. Asal di lembur, ayo asli aja. Bukan 24. 24 asli, iya KTP ayah mananya? Kak. Tadi HP? Kak, 23. Jangan so dimuda-mudain karena di depan Hesti. Wah, ya. Bukannya kamu teh ngefans sama. Nah. Ngefans sama lu, apa mimpi 3 kali, Ti? Itu ada. Itu lu. Kenapa bisa se-ngefans itu sama Hesti? Idola pokoknya mah. Iya kenapa awalnya teh? Orang mukanya sama sifatnya udah orang Sunda banget kalau nonton tuh. Nonton pakai engoge. Terus sekarang ketemu aslinya gimana? Ini pertama kali ke ngeliat dari dekat. Gitu. Gimana? Tadi kaget disapa duluan. Alah, kaget ya. Kaget ya. Asli. Dekat gitu. Iya. Asli. Pas ketemu pas briefing kata dia, aku langsung sapa duluan. Sapa. Siapa ya? Saya.